Saudara, sterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan dilakukan sejumlah masjid di Jakarta, salah satunya di Masjid Area Kantor PBNU Jakarta Pusat. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Penyemprotan dilakukan sebelum ibadah sholat Jumat siang tadi. PBNU menyiagakan petugas untuk melakukan sterilisasi dan pembersihan area masjid. Selain pembersihan masjid, warga yang berkunjung ke kantor PBNU juga diperiksa suhu tubuhnya. Sebenarnya ini kegiatan awal untuk sosialisasi protokol penanganan COVID-19 dari keluarga besar NU, dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini nanti akan menjadi semacam protokol resmi organisasi Nahdlatul Ulama yang diberlakukan tidak hanya di pusat, tapi juga di sampai level kabupaten. Kita berharap dengan protokol ini semuanya bisa terjawab, sehingga kegiatan organisasi, kegiatan masyarakat juga dapat terukur, tidak berpotensi menjadi media penularan virus COVID-19.